Hai guys, ini buah kepayang guys. Udah buah itu nyanya. Udah buah lunia ya. Nah, masak. Ini memasak buah kepayang guys. Macam inilah proses ya. Buah kepayang. Patut ngomai manua mana payang beka beka bulu manua mana payang mana inau mana payang ini mencuci biji kepayang. Kepayang ini untuk sesuai bagi membuat kasam ikan, campuran kasam ikan, kasam babi, dan kasam sapi. Aman guys, enak rasanya. Sekarang dimasak di situ. Direbus dulu guys. Direbus banyak deh. Direbus. Kalau banyak direndam. Lepas direbus dan dipecahkan dari bijinya. Dari kulitnya. Biji yang di dalam itu yang kita makan, guys. Hai guys, ini dia sudah dimasak, yang sudah dibuang kulitnya, itu yang masih dalam kulit. Nah, sekarang dia nak masak. Macam kita masak. Lukan macam masa lukan apa? Ini kulit ya guys yang sudah dibuang. Ini kulit ya. Ini isi ya. Ini acara mama saya. Acara mama saya. Ada. Guys. Itu orang jual gas guys. Yang diraih ke kulit kan ya. Yang belum dipecahkan, belum dimasak. Udah berdau pandu terus. Tahu ya?
Ini dia guys, sudah masak. Ini sudah dimasak, disimpan di situ. Sudah di yang sudah dibuang kulit ini nanti akan direndam semalaman. Buang dia punya pahit, dia ada pahit. Ini cara dia membuang kulitnya. Dah. Dipukul pakai kayu. Sambil memasak, sambil yang masak dipukul, yang belum masak dipanaskan dulu, direbus dulu. Inilah keadaan memproses biji kepayang guys. Ini biji kepayang. Ini dimasak, direbus. Macam inilah keadaan dia sudah dikopek dari bijinya, dari kulitnya. Macam inilah guys, airnya kuning, nanti direndam semalaman ataupun 2 hari direndam, 2 hari 2 malam baru bijinya dapat dimakan. Ya doa kena ngeluyat ya nih. Baik ke pecah. Baik ke ngelidas. Macam ini lah memproses biji kepayang guys.